fasilitas dan modern di tengah pusat kota ini mempunyai dua tipe andalan, tipe 80 dan tipe 90 dengan konsep rumah tunggal. Luas tanah untuk kedua tipe ini 9x18,5, yaitu 166,5 meter persegi. Untuk yang booking 5 unit pertama, kita akan kasih 1 unit sepeda motor Vario. Dan untuk yang booking hari ini ya, kita kasih spesial. Kita akan kasih gratis kulkas, AC, dan TV. Dan kita juga akan kasih kanopi juga untuk teman-teman bisa dipakai. Selamat datang di TK Property, solusi untuk property. Nah teman-teman, senang sekali berjumpa lagi dengan teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat di kala pandemi ini. Nah teman-teman, saya saat ini sedang ada di proyek kedua Griya Perdana Mandiri. Dan ini sudah episode kedua teman-teman. Nah teman-teman, di sini di Griya Perdana Mandiri ini, itu letaknya itu di Jalan Palidemang, masuk dari Jalan Purnama, Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, di sini, di perumahan ini, teman-teman, Griya Perdana Mandiri ini akan dibangun sebanyak 25 unit. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman berminat, langsung aja kita simak terus video ini. Rumah Griya Perdana Mandiri dengan konsep rumah tunggal ini adalah tipe 60 di atas tanah 8x21. Mempunyai 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, carport bisa 1 mobil, air bersih, PDAM, dan kita sudah siapkan pagar tembok belakang, serta kita legalitasnya menggunakan sertifikat hak milik. Di sekitar perumahan ini banyak sekali perumahan-perumahan yang sedang dibangun. Jadi ini cocok juga buat investasi. Rumah ini akan dihargai dengan harga 425 juta rupiah. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman beli pada saat kita sedang bangun seperti ini 425 juta rupiah, dan kalau sudah ramai ya, ini bisa jadi harganya itu bisa lebih tinggi lagi ketika teman-teman akan menjualnya. Jadi ini termasuk salah satu unit yang teman-teman bisa investasi, daripada teman-teman investasinya itu ke mobil atau yang lain, ya nilainya pasti akan menyusut. Nah, selain itu juga di lokasi ini atau lokasi perumahan Griya Perdana Mandiri ini bisa masuk mobil, ada penghijauan tiap sudut komplek, dan ini dekat dengan pasar, sekolah, dan perkantoran. Untuk ke sekolah dasar Fasikus, kita hanya butuh waktu 6 menit. Untuk ke Museum Kalimantan Barat, kita butuh waktu 11 menit. Ke Mega Mall, 12 menit. Dan ke Rumah Sakit ABK atau Anugerah Bunda Katulistiwa, 15 menit. Untuk mengakses perumahan Griya Perdana Mandiri ini, teman-teman bisa masuk dari Jalan Perdana atau Jalan Purnama, lalu belok ke Jalan Palidemang dan ketemu Gang Macan, masuk saja. Maka perumahan Griya Perdana Mandiri ini sedang berlangsung pembangunannya, dan teman-teman bisa saksikan di sini. Untuk Griya Perdana Mandiri, spesifikasi lebih teknis, kita menggunakan fondasi tapak cakar ayam, lantai cor gantung, dinding bata kompester, primer, dan acian luar tampak muka. Atap kita menggunakan seng metal, plafon kita gipsum, keramik 60x60, pintu kayu kelas 1, jendela kayu kelas 1. Jadi di belakang juga kita ada kasih pagar belakang, dan sisa tanah belakang kita masih ada 6 meter. Oke teman-teman, bagian berikut ini adalah bagian touring rumah ini. Jadi teman-teman seakan-akan datang ke sini untuk survei secara langsung. Yuk kita simak aja berikut ini.
Teman-teman, jadi begitulah info dari perumahan Griya Perdana Mandiri ini. Jadi menurut teman-teman bagaimana? Langsung aja coret-coret komentarnya itu di bawah ini. Kalau misalnya teman-teman punya pendapat, kritik dan saran, langsung aja tulis di bawahnya. Oke, nah jangan lupa teman-teman untuk subscribe bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis dan teman-teman bisa dapatkan info terupdate dari kita. Jangan lupa juga untuk teman-teman memberikan komentar, maksudnya like dan share kepada teman-teman yang lain. Siapa tahu ini bisa jadi solusi buat mereka dalam menemukan propertinya. Oke? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman berminat, langsung aja hubungi marketing kami. Saya Edi TK, sampai jumpa di video berikutnya. See you!